Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah majikannya di perumahan Desa Citepus, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini KTP. Seorang pria berinisial A ditangkap petugas kepolisian dari Reskrim Polres Sukabumi di dalam bus saat hendak melarikan diri ke arah Bogor. Pria berusia 20 tahun ini ditangkap lantaran diduga membunuh AS, pria berusia 55 tahun. AS ditemukan tewas dalam keadaan tak berbusana dan bersimbah darah di rumah majikannya di perumahan Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kasat Reskrim Polres Sukabumi mengatakan berdasarkan pengakuan, pelaku membunuh korban lantaran pelaku menolak diajak berhubungan badan sesama jenis. Korban yang sudah tidak berbusana membawa pisau mengajak korban untuk melakukan hubungan seks menyimpang. Akibat dari perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Sebelumnya, kasus terungkap lantaran warga sekitar sempat mendengar adanya suara teriakan. Setelah suara teriakan tak terdengar lagi, warga pun memberanikan diri mendatangi TKP dan menemukan korban tewas bersimbah darah. Riza, BTV, Sukabumi, Jawa Barat.